Dia sudah membuktikan bahwa madunya ini luar biasa khasiatnya. Kemarin ibu baru selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Trigona, berjumpa kembali bersama saya di channel Emi Petualang. Oke, teman-temanku semua pecinta Trigona, mudah-mudahan pada pagi hari menjelang siang ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Oke, teman-teman, barusan kita dapat kunjungan dari Bapak Kapolsek Labuan Haji. Beliau mau membuktikan khasiat dari lebah madu Trigona ya teman-teman. Dan kita barusan sudah memanenkan beliau madu lebah Trigona. Oke teman-teman, bagaimana video pemanenan lebah Trigona jenis Clypeares ini? Maka ikuti video ini ya teman-teman. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saya Kapolsek Labuan Haji bersama Pak Sekmur Bu Penggeres. Jadi melihat teman kita yang punya kegiatan yaitu petani madu Trigona ya, Trigona ini dari rekan kita ini sangat luar biasa khasiatnya madu Trigona ini, apalagi katanya yang suka-suka lemah sawat katanya itu bisa menambah stamina, menambah semangat katanya itu. Makanya ini sangat luar biasa sekali, dan saya nanti akan mencoba. Mudah-mudahan ini produk ini menambah semangat baru kita ini, dan insya Allah nanti kita pesan sama beliau. Sanaan. Kebetulan beliau kemarin habis panen. Warna batunya besar atau gimana? Ya besar ya, sebesar nalar ya. Ini kan? Ini kelihatan paling besar ya. Oh iya. Yang paling besar ya. Ratunya. Jadi kalau kita panen juga harus kita perhatikan posisi ratu. Kalau mati ratu ya apa namanya, proses bertelur itu lambat dia nanti. Oh, jadi dia ada beda ini. Ya. Ratunya itu dia punya kelihatan nih ratunya. Ya, ratu. Jadi ratunya itu dia agak besar dia. Agak besar dia lebahnya ratunya itu. Jadi bisa dibedakan. Ya kalau kita enggak tahu, mungkin kita enggak tahu mana ratu, iya, mana. Tapi kalau enggak tahu ya, tadi udah bisa-bisa menjelaskan, ditunjukkan. Udah hilang Pak ratunya? Udah masuk ke dalam telur. Udah ya? Masuk ke dalam telur ya. Dia sudah membuktikan bahwa madunya ini luar biasa khasiatnya. Kemarin ibu baru selesai, tidak sekedar bahas saja. Kemarin ibunya habis melahirkan. Sudah anak keberapa Pak Semi? Anak kedua. Baru anak kedua. Berapa umurnya sudah? Tidak sekedar bahas saja. Kemarin ibunya habis melahirkan. Sudah anak keberapa Pak Semi? Anak kedua. Baru anak kedua. Berapa umurnya sudah? Ini madu asli dari lebah Trigona. Lebah Trigona yang diproduksi oleh Pak Suhemi, kepala lingkungan bagi Ellen ya, bagi Ellen. Dan ternyata di NBM Pak Suhemi punya khasiat katanya madunya kalau kita mau. Iya. Bapak-bapak ini bakar bawang putih di kompor, kemudian dipecahin sedikit, masukin ke dalam, direndam. Setelah direndam, diangkat, kemudian itu bawang putih itu dikonsumsi. Nah setelah dikonsumsi, menurut Pak Emi katanya kita tidak tahu apa yang terjadi. Nanti dia akan terjawab sendiri oleh ibunya katanya, sama bapaknya. Iya. Luar biasa Pak Emi. Jadi ini memang madunya Pak Emi ini asli murni, baru kita panen di sini untuk menambah stamina ya, stamina agar tetap kita
sehat dan sehat. Jangan lupa bawang putih tadi itu. Ini 15 menit. 15 ya, menit ya. Direndam ya, Pak. Iya, direndam 15 menit dikonsumsi. Itu jangan lupa bagi bapak-bapak ya. Nah, termasuk saya juga di Kapolsek ini, biar saya tetap bersemangat untuk melayani telur masyarakat ya. Biar kita bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara, saya akan mengkonsumsi madunya. Ya. Kita akan mudah-mudahan bermanfaat, ini. Bermanfaat dan berkah ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih.